قد كفاني علم ربي. Apakah niat kita di dalam setiap gerak langkah kita, gerak ibadah kita, gerak amal kita, semuanya sudah niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala? Karena kadang-kadang ternyata kita bersemangat karena manusia. Kita menjadi lemah karena tidak ada yang melihat kita. Kita menjadi orang yang saleh karena tampak di depan mata manusia. Kita menjadi orang yang salah, melemah, dan tidak mengontrol diri kita tetap menjadi orang baik karena merasa tidak ada yang melihat dan menyaksikan kita. Kita harus selalu mencurigai niat-niat itu. Maka inilah Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan, seandainya dosa itu ada baunya, niscaya kalian tidak mau duduk di sampingku. Niscaya kalian tidak mau bermajlis bersamaku. Niscaya kalian tidak mau menjadi teman-temanku. Ana 'abdun sara faqri dhimn faqri wa attirari qad kafani.